ditandai dengan pemotongan untaian bunga oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani, pelayanan terpadu satu pintu PTSP Bagimu Guru milik Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru resmi dibuka. Ruang PTSP ini merupakan perwujudan visi kota pelayanan dan peningkatan kualitas layanan sehingga pelayanan internal bagi para guru ke depan menjadi lebih baik. Kita meresmikan pelayanan terpadu satu pintu Bagimu Negeri. Ini adalah perwujudan dari visi kota pelayanan. Peningkatan kualitas layanan itu untuk guru sekarang sudah ada. Tadi kita lihat sendiri bahwa insya Allah pelayanan untuk guru-guru, internal guru akan menjadi lebih baik. Berbagai pelayanan tersedia di ruang PTSP ini seperti pelayanan administrasi, pelayanan kepegawaian, dan berbagai pelayanan lainnya. Kan kita ada peresmian PTSP Bagimu Guru, jadi maksudnya ini adalah bentuk pelayanan administrasi untuk guru, misalnya pelayanan kepegawaian, pegawaian keuangan, dan pelayanan lainnya. Nah, sehingga kami wadahi dalam sebuah kantor pelayanan, ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para guru. Dengan adanya ruang PTSP Bagimu Guru ini, diharap para guru bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa puas dengan pelayanan yang cepat dan berkualitas. Dari Kota Banjarbaru, Hans Kimberlang Yukatfu, BanuaTV.com melaporkan.